wabarakatuh. Selamat datang. Saya juga nggak tahu, memang banyak. Jangan kan perempuan laki-laki juga banyak yang selalu percaya sama saya. Untuk subscribe serta tekan lonceng notifikasinya. Cepat teman-teman tidak ketinggalan. Orang nggak punya kepribadian baru dari kami. Oke, informasi hari ini adalah Billy Saputra sedang berada di Kalimantan dan sebentar lagi akan pulang ke Jakarta, guys. Dan sebelumnya Amanda Manopo memperlihatkan dirinya sedang berada di penjara kenangan saat di acara Lapor Pak. Amanda Manopo banyak dikenal masyarakat Indonesia berkat aktingnya di Ikatan Cinta. Dan saat di acara Lapor Pak, Ayu Ting Ting juga menyinggung tentang sinetron yang dibawakan oleh Amanda Manopo dengan memparodikannya dengan Ikatan Cimol, guys. Walaupun demikian, Amanda Manopo terlihat tersenyum dan santai menanggapi lelucon dari Ayu Ting Ting dan Wendy, guys. Oke, kita lanjut ke Billy Saputra, guys. Saat di Kalimantan dan saat bersama teman-temannya, Billy Saputra terlihat selalu membawakan lagu-lagu kenangan, guys. Mungkin Billy Saputra dan Amanda Manopo bisa bersama kembali, dan itu adalah harapan dari banyak masyarakat seperti yang saat ini, guys, mengidolakan Billy dan Amanda Manopo kembali. Kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Ya, seperti itulah Billy Saputra menggambarkan isi hatinya pada saat ini. Dan sepertinya Billy Saputra dan Amanda Manopo masih saling sama-sama membutuhkan, guys. Selain itu, Amanda Manopo juga menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya juga sangat membutuhkan Billy Saputra seperti saat ini, guys. Apalagi mereka sudah pernah menjalin hubungan yang cukup lama dan romantis, guys. Jika seandainya Amanda Manopo membenci Billy Saputra dan tak mau bertemu dengan Billy Saputra, tentunya Amanda Manopo tak akan menerima job-job terbaru dari TransTV dan Trans7, apalagi studio Billy Saputra dan Trans7 sangat bersebelahan, guys. Kau percaya nggak? Cepet banget. Nah, di sini terlihat Amanda Manopo sedang menggambarkan perasaannya saat ini yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang yang sangat disayanginya, guys. Dan mudah-mudahan Billy Saputra dan Amanda Manopo bisa bersama-sama kembali menjalin hubungan dengan romantis dan sangat-sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Saya juga nggak tahu, memang banyak, jangankan perempuan, laki-laki juga banyak yang selalu percaya sama saya. Oke, kabar terbaru Billy Saputra hari ini akan berangkat kembali ke Jakarta bersama teman-temannya dan mengakhiri liburannya, guys. Nah, mari kita doakan agar Billy Saputra dan Amanda Manopo bisa bersama kembali, guys. Walaupun beda agama, tetapi jodoh tidak ada yang tahu, guys. Semuanya adalah kuasa dari Tuhan. Oke, demikian informasi hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.